Tim pengacara mengambil sejumlah upaya hukum terkait penahanan Ruslan Buton, pecatan TNI yang ditangkap karena meminta Presiden Joko Widodo, Jokowi, mundur. Salah satunya mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Salah satu kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tahta Singarimbun, mengatakan pihaknya telah mengajukan dua surat kepada Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Salah satunya permohonan penangguhan penahanan. Sebelum dilakukan penahanan, Ruslan Buton telah diajukan surat bernomor 05 Alf RB, penangguhan 0520 Perihal. Permohonan penangguhan tersangka Ruslan, kata Tonin dalam keterangannya kepada Detik.com, Sabtu, tanggal 30 Mei tahun 2020. Selain itu, tim pengacara mengajukan permohonan untuk menghadirkan saksi ahli dalam penyidikan kasus yang menyangkut Ruslan Buton ini. Pengacara meminta penyidik menghentikan penyidikan terhadap Ruslan untuk penghentian perkara pidana SPK. Berdasarkan laporan polisi nomor LPB 0271 V 2020 Bareskrim tanggal 29 Mei tahun 2020, ucapnya. Detik.com. Jadi bagaimana menurut Anda? We'll be right back.